patung belum kita inginkan, walaupun ada beberapa tapi belum ini. Saya sebenarnya mau aja mengizinkan tatung, cuma Singkawang kan akhirnya bisa ini ya. Kalau semuanya sudah pusatkan di Pontianak, nanti orang jauh ke Singkawang. Makanya tatung biarkan di sana banyak. Tapi kalau saya izinkan tatung di sini semuanya, semuanya pasti pilih Pontianak. Tapi kita bagi itu juga orang inapnya di Pontianak. Berarti tatung di Pontianak nggak ada ya Pak ya? Tadi ada beberapa ya. Sementara belum. Kalau masalahnya pertimbangan kita waktu itu, kalau tatung ada di sini, khawatirnya kita orang nggak ke Singkawang. Semuanya udah di sini. Itu ada bule, pelatih bule itu. Itu pelatih ini pemadam kebakaran. Untuk pelatih pemadam kebakaran kita di sini dari Belanda. Nah, kebetulan aja dia ini yang melaksanakan ini adalah pemadam kebakaran di Ipun. Tahun-tahun sebelumnya ya, di mana perayaannya mempertahankan tradisi budaya ya dari budaya Cina itu sendiri. Yeah. But it's our first Chinese New Year. Okay. Yeah. Also from the United States. Acara ini sangat membantu untuk mempopulerkan kebudayaan khususnya di Kota Pontianak, apalagi di provinsi Kalbar ya. Jadi ada masyarakat, turis domestik maupun non domestik bisa hadir ke sini. Jadi kita tidak perlu sibuk ataupun capek untuk mempublikasinya ke media ataupun domestik lainnya. Karena kan dengan acara ini mereka bisa berkunjung ke sini, meramaikan Kota Pontianak. Saya sangat senang sekali di sini bisa jadi untuk hiburan warga Pontianak khususnya, karena kita jarang sekali ada kegiatan seperti ini. Kalau untuk naga-naganya dan juga barongsai pertunjukan segala macam bagus dibandingkan tahun-tahun lalu, dan juga saya rasa lebih dari segi warna dan juga model lebih menarik ya daripada tahun lalu ya. Lalu untuk show-show-nya juga sih lebih menarik sih, banyak model. Love.